Katanya ikannya tuh kekecilan coy di tank. Bayangin aja tank kecil ikan besar bisa bengkok ikannya. Jadi sekarang kita mau lihat ikan yang mana ya? Katanya ikan yang paling gede. Ada di depan. Jadi kalian lihat ini bosku ya. Ini bunyinya ini mantap bosku ya. Bosku kembali bersama cewek bosku. Kalau ngopi belum ngopi bosku bermelek. Kalau ngomong nggak tahu gimana pacar aman. Di sini rumah, di sini lancar. Iya. Oke bosku ya, kembali lagi bersama bos-bosku. Gimana anda semua udah semangat belum? Semangat lah, karena bos-bosku ini channel-channel mood booster gitu ya. Buat kalian yang belum semangat, biar semangat di sini. Karena kalau kita gak semangat, mau siapa lagi yang semangat? Kita semangatin diri sendiri lah, iya ya. Oke, kita lihat di sini nih ikan-ikan bos-bosku. Zit, kalian lihat ini semok. Nah kalian bisa lihat ini si Bernard nih. Oke, kita matiin lightingnya tuh, udah naik orange-nya. Emang kemarin bos-bosku naikin orange-nya. Pas kita beli tuh bagus birunya bos ya, lebih condong ke birunya. Hanya aku pengen lihat. Kayaknya ini harus orange dulu, lebih di up bosku ya, nanti baru biru. Soalnya biru tuh gampang. Ini air bening loh, semi ketapang tipis. Kalau air sampai airnya air-air bening, lebih cakep lagi bosku ya. Ini semi-semi ketapang aja nih, kurang kelihatan warnanya. Kalian lihat ngeri nggak? Nah ini bos-bosku pakai ya udang biru gitu. Kebanyakan bos-bosku pakai udang merah. Jadi untuk auranti ini, kalau biru yang lebih kuat kayaknya kurang bagus ya. Kalau untuk setauku yang aku coba tuh kurang bagus. Lebih bagus itu bandingnya gini. Pakan merah ibaratnya misalnya 2 udang, pakan biru cuma 1 udang. Jadi ibaratnya 2:1. Nah, jadi hasilnya seperti ini bos, kalau 2:1. Ini seperti ini, dia tuh kayak biru-biru gimana gitu. Ada orange-nya, ada birunya bos. Nih, kalau aku sih lebih suka warnanya tuh imbang bos. Kalau bisa dia orange baru biru. Nah, ini pakai lampu putih bosku ya. Ini lampu biasa nih, lampu putih nih bos. Nih, lampu biasa nih bosku ya. Oke, kalau kalian mau lampu jahat, nah, matiin. Ini dia lampu jahatnya. Nah, cakeman mana bos? Enakan mana yang dilihat? Nih. Nah, ini hasilnya sama aja karena emang warna ikannya udah bagus bos. Nah, kalau kalian misalnya lagi progres nih, terus ikan kalian belum bagus, terus ada teman kalian yang datang atau tidak pengen pamer-pamer ikan, ya bagusnya ya pakai lampu-lampu kayak gini, lampu view. Jadi yang bos-bosku pakai ini lampu kandila ya bosku ya, lampu kandila view bos. Jadi murah banget men, cuma 170.000 mah udah dapat yang bagus kayak gini nih. Jadi kalau lampu kandila tuh gak lebay bos. Jadi beda sama produk lain. Jadi kalau untuk lampu view paling mumer, yang paling bagus yang selama aku coba nih ya, lampu kandila sih bos. Jadi sekarang bos-bosku pengen naikin biru bos. Jadi pakai udang bos warna birunya, ada biru-biru bosku ya. Nah kalau kalian beli ikan kalian agak kecil enak, dipatahin aja bos. Jadi ngirit, satu kayak gini bisa 3 kali makan bos. Udangnya besar-besar, soalnya kalau besar-besar gini kan bagus, beta karotinnya lebih bagus bosku ya. Karena ya dari kulit-kulit udang itu banyak mengandung beta karotin bosku ya. Nah itu dia makan, nah langsung makan bos. Jadi buat naikin biru-birunya kayak gitu. Untuk merah biasa bos-bosku pakai udang red bosku ya. Jadi lengkap produk bos-bosku ada blue sama red. Nah buat orange itu biasanya bos-bosku pakai yang udang red. Jadi kalian pakai red dulu, 2:1 ya, red lebih banyak. Karena biru tuh lebih gampang sih menurut bos-bosku ya. Jadi kalian kasih aja bosku ya kombinasi biru sama red. Nah kalau bos-bosku sih lebih sukanya tuh lebih kayak orange-orange. Jadi kalian pakai aja 2:1, rednya lebih banyak daripada yang biru. Kasih ini, jangan sekalian. Nah misalnya hari ini biru, besok merah, biru merah, kayak gitu aja bos, oke? Jadi sekarang kita mau evakuasi, katanya ada lagi bocil yang kabarin bos-bos, entah bocil atau bapaknya gak tahu ya bosku ya. Katanya ikannya tuh kekecilan coy di tank, bayangin aja tank kecil ikan besar, bisa bengkok ikannya. Nanti ikan yang normal bisa jadi ikan cacat bosku ya. Karena itu bos-bosku punya tanggung jawab bersama kalian semua bos-bos di rumah untuk mengevakuasi. Lalu kita kumpulkan di kolam bos-bosku, nanti kalau ada yang mau adopsi, kita kasih bosku ya. Nanti mereka bayar uang makan aja lah ya, oke? Jadi ibaratnya kita ini perantara aja buat orang-orang yang ikannya gak keurus dengan orang-orang yang pengen ngurus ikan. Nah kalian cuma penasaran, langsung gas. Yang belum subscribe silahkan subscribe biar bos-bos itu tambah semangat. Kalau tanpa kalian mau bisa apa? Karena ini channel-channel kalian semua, kalian adalah bos, kita cuma admin. Tanpa kalian mah kita bisa apa? Iya, kalau gitu langsung kita gas, karena ikan-ikan semua butuh kasih sayang kita, butuh perhatian kita. Sebagai pecinta cana, kita harus menyelamatkan cana-cana di luar sana. Kalau gitu langsung aja gas. Oke bos, kita udah sampai ya, kita gas aja ke sini. Mobil kita parkir sana, semoga aman mobil kita ya. Di sini kalian lihat ini gede banget coy. Ini kayaknya banyak limbata di sini bosku ya. Ini banyak banget, kalian bisa lihat di sana. Hanya masalahnya turunnya ini yang kemana kita gak tahu bosku ya. Jangan-jangan bisa turun gak bisa naik ya. Oke, kita gas kan bosku ya. Kayaknya aku di sini ada Steven. Katanya di Steven di sini sih bos. Coba ya. Oh, di sini dia. Masuk katanya, masuk gang. Ayo, ayo. Kayaknya masih di sini nih bos. Ini lumayan tempatnya nih bos ya. Ini kejalan-jalan ya kayak gini bos. Kalau malam-malam kita evakuasi. Soalnya kalau siang sore itu sibuk kita bos. Kadang produksi pakan, packing-packing. Jadi bisanya ya malam. Di Steven, ada Steven. Oh, ada Steven. Gimana? Sehat? Sehat bos. Sehat. Terus kesini-sini dulu. Wey. Gimana nih? Belum tidur? Sudah malam-malam kita ganggu di sini. Udah jam berapa sekarang? Jam 12. Jam 12. Malam. Besok sekolah jam?
7. Jam 7 kita gangguin, coy. Kalau gitu kita mau lihat ikan-ikannya, Ade. Ikan-ikan katanya apa tuh? Ikannya udah kegedean ya? Iya, udah. Udah gede. Nah, tapi kita mau lihat ikan-ikan koleksinya di Steven dulu, boleh? Iya, boleh. Dia nih kecil-kecil ini cananya banyak, Bosku ya. Karena dia menabung, pengen jual sendiri, investasi sendiri katanya. Buat uang sekolah, uang jajan. Gas kok gitu. Oke, Bos, jadi kita langsung masuk ini koleksinya ya. Gila, Bos. Ngeri. Gila, koleksinya banyak asiatika nih. Kalian lihat asiatikanya nih. Nih, asiatika. Spotnya ngeri, Bosku ya. Ini WS ya? Iya, Bos. Ini WS. Ih, gondrong nih. Ini dijual nih, Dek? Dijual? Enggak sih, mau tak koleksiin aja dulu. Mau koleksiin aja ya. Ini juga di sini. Ini ada satu sini, ini. Terus ini ada Andrau ya? Enggak, itu Stewarty. Oh, Stewarty. Dotnya banyak. Dijual? Enggak juga. Koleksi sendiri semua. Iya. Ngeri. Ini di atas. Oh, ini dot. Ini dotnya nih banyak nih, Bos. Ini WS. Terus ini ada pelihara koleksi tunggu gede baru dijual gitu. Iya. Oh, digedein buat dijual. Untuk apa tuh duitnya? Itu nanti buat nambah-nambah uang tabungan nanti. Ya, buat keperluan lah. Oh, nambah-nambah uang tabungan, keperluan. Mungkin biaya sekolah gitu ya. Iya. Beli baju, sepatu. Ngeri, Bosku ya. Bocil sekarang mah investasi cana, Bos. Buat kalian bocil, pelihara cana, pelihara sampai besar. Jangan dikit-dikit, udah bosan. Gak boleh. Oke, lagi ada yang koleksi lain lagi ya, Dek? Ada ini, Bos. Di bawah-bawah nih. Oh, ini asiatika. Gila nih asiatika. Ini gondrong parah nih, Bos. Ini gondrong banget. Dijual gak nih? Enggak dijual, mau digedein? Iya. Wow, ini gondrong-gondrong, Bosku ya. Gila, ini juga gondrong nih. Nanti kalau besar bisa dijual berapa ini? Ya, kemungkinan loh 200-300 ke atas lah. Terus 300 ke atas ya, 500 lah dijual nanti kalau gede ya. Iya. Bercuan. Terus di bawah nih ada maru juga. Sebelah ini ada maru. Ini keren nih, Bos. Ini maru nih, Bos. Nih, terus di sini juga ada? YS. YS juga nih. Wey, ngeri. Mantap sekali, Bos. Sudah berapa lama sih hobi cana? Wih, sudah lama, Bos. Sudah lama? Sudah tahun lebih? Lebih. Lebih, 2 tahun? Iya. Udah 2 tahun ya. Terus koleksi yang lama-lama mana? Udah gede-gede? Yang lama sih udah tak jual-jual semua nih ya. Lumayan gak begitu lama lah. Oh. Ada yang paling lama di depan itu. Oh, di depan itu yang sudah paling lama ya, Bosku ya. Gila nih koleksinya ngeri, Bosku ya. Masih bocil, udah main cana begitu banyak ini, Bosku. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15. 15 ikan buat investasi nanti ya. Iya. Digedein nanti dijual. Keren sekali. Ini harus memotivasi semua bocil Indonesia untuk terus menginvestasi karena nanti kalau gede kalian bisa jual gitu ya. Dulu pernah jual berapa ekor yang sudah pernah dijual selama Adi Steven pelihara? Ya kira-kira 5 aja. 5. Oh, duitnya buat apa 5? Itu sih udah tak pakai buat beli baju sekolah, buku. Baju sekolah, buku. Gila. Ini boleh namanya hobi investasi. Dipelihara besar bermanfaat lagi, Bosku ya. Dari pelihara baby cuma 35, 40, dijual 300, 400. Iya. Aplos, Bosku ya, keren sekali. Nah, sekarang sudah kelas berapa di Steven? Sekarang udah kelas 6. Kelas 6. Jadi Steven ini sering ikut game juga ya. Iya. Game-nya Bosku rajin dia nih kalau ikut-ikut, Bosku ya. Jadi sekarang kita mau lihat ikan yang mana katanya ikan yang paling gede. Ada di depan. Ada di depan ya, Bosku ya. Kalau gitu kita ke depan. Tadi kita ikut samping ya, Bosku ya. Ayo gas. Jadi ini dia, Bosku ya. Di sini ada blue pulcera, Bosku ya. Gila nih blue pulceranya, dotnya nih banyak, udah besar. Ini dipeirin enggak nanti nih? Atau mau jual? Nanti aja dah, tunggu dah bagusan lagi dikit biar agak mahal dikit harganya nanti. Keren, nanti ini dikasih substrat nih, dikasih apa? Pasir ya? Iya. Dikasih pasir, pasir malang merah. Jadi kalian lihat ini, Bosku ya, ini bunganya nih mantap, Bosku ya. Lihat ini, udah bunga, 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 bunga. Widih. Lah ini air bening terus Adi biasa pakai? Baru ganti sih kemarin pakai air biasa. Biasanya sih pakai air ketapang. Ketapang, full ketapang. Iya. Oh, jadi kalau full ketapang itu bagusnya kayak gini, Bos. Nah, yang seperti aku bilang. Nah, full ketapang itu biasanya bunganya tuh lebih cepat, lebih banyak, numpuk kayak gini. Terus dia barnya tuh pekat, Bos. Nih, ini ketapang semua nih ya. Ini cabungnya sampai atas lagi masih naik nih, Bos. Ini cabung padahal ini sudah umur ya. Gila nih. Ini ini baru diganti. Kapan diganti nih? Baru kemarin sih. Baru kemarin ya, biasanya dia aktif sekali kalau ketapang. Iya, lumayan lah. Hanya mungkin karena sudah agak sesak ya, Bosku ya. Kalian lihat dari atas ini sudah terlalu kecil ya. Makanya dia balik ini susah kan, susah balik dia kan. Iya. Nah, mau pindah di sini, ini juga sama ya. Sama, agak kecilan dia udah gede, Bosku ya. Terus ini nggak pakai tutup, dia nggak loncat? Nggak, udah biasa. Udah biasa? Nggak pernah loncat. Nggak bakalan loncat. Pernah nggak dia loncat dulu masih cilik? Nggak pernah. Nggak pernah ya? Nggak. Keren. Oh, bagus juga, coy. Bunga semua 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, coy. Oh, gila. Bunganya tuh numpuk banget, Bosku ya. Kelilin numpuk, coy. Gila, gila. Berarti yang bolongnya ini dari samping, berarti bolong 2 bar. Nah, ini. Nah, 2 barnya ini belum ada bunga nih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Oh, nggak simet dia. Barnya tuh sampingnya 7, sininya cuma 6. Jadi 7/6 ya bosku ya. Kayaknya nggak simet-simet amat. Tapi ya bagus nih, tabungnya nih banyak nih. Nah ini terus nggak beli tank lagi? Atau mau bos-bosku beli tank yang lebih gede? Nggak usah dah. Nggak usah? Maunya sih tak jual aja dah. Mau dijual aja? Iya. Terus dijual untuk? Untuk buat peralatan sekolah. Wah, peralatan sekolah. Nggak mau ditambah tank gede? Nggak usah dah. Nggak usah? Mau pelihara yang baby lagi jangan-jangan? Iya. Oh, mau ambil yang baby lagi. Kan pelihara kecil, besar, jual. Kecil, besar, jual. Oke, ini gak simet nih. Tapi sudah jumbo nih ukurannya. Ada sekitar 40 ada nih, bos. Ini 40 masuk nih. 41, 42 nih, bos. Jadi ini mau dijual berapa? Ya, kemungkinan lah. Kemungkinan berapa? Maunya bos-bosku aja dah. Bebas. 500? Lebih lah, dikit lah. Lebih lah, dikit katanya. 600? Tambah lah. 700, mau? Tambah lagi dikit lah. Nanti buat beli ikan yang lebih kecil lagi. Lebih kecil lagi? 800? Tambah lagi dikit lagi. 900? Iya dah, lepas. Boleh ya. 900 katanya bosku ya. Udah, jawab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, 900? Mantap. Second. Terbaik, semangat sekolahnya ya. Yo, kalau ada PR kerjain. Iya. Iya, kerjain PR-nya, tetap semangat sekolahnya biar sukses selalu. Terus investasi. Jadi Adi Steven salah satu contoh buat kalian teman-teman semua. Apapun yang kalian pelihara, apapun yang kalian lalui prosesnya, itu tak akan menghianati hasilnya bosku ya. Jadi nanti kalau sudah gede kayak gini, harganya selalu ada bos ya. Terus kalau Maru ini makannya apa biasanya? Biasanya sih tak kasih cacing aja bos. Cacing aja gitu. Iya. Biar ngirit berarti ya. Iya. Cacing. Terus apalagi perawatannya? Air. Ya, air ketapang biasanya. Ketapang cari di mana? Ini di depan sana biasanya. Ada daun? Nyari. Ada. Oh, nyari daun. Gitu, bos. Jadi makanya buat kalian semua, yang penting kalau seperti kata bosku, kalau kalian benar di air, pakan yang biasa pun juga, itu bisa jadi ikannya. Bunga-bunganya nambah kayak gini, bos. Ini saja di depannya cabungnya lagi naik nih, bos. Ini kalau diketapengin pekat, lama lagi 3 bulan, 4 bulan, jadi lagi bosku ya. Yang penting jangan ganti-ganti air, biarin aja. Kalau ikannya sudah agak apa gitu, jarang aktif, dorsalnya agak mengkerut, itu baru kalian ini ya ganti air. Bener nggak ini airnya diganti-ganti nggak? Jarang sih. Jarang ya? Iya. Berapa bulan? Setiap sampai bulanan? Paling lah 2 bulan sekali kalau nggak sebulan sekali. Sebulan sekali tergantung airnya sudah saking kotor, iya. Diganti. Oke, keren. Kalau gitu langsung aja kita bungkus. Mantap ya bosku ya. Terbaik. Nanti dibeli yang kecil, cari yang simet ya. Okay. Biar bisa ikut kontes. Jadi langsung aja kita bungkus, kita memakai plastik legend. Ini plastik sudah mengevakuasi berapa ikan nih bosku ya. Pakai terus nih bosku ya. Coba di sini. Ini langsung dicaplok nggak kita nih? Enggak kayaknya. Enggak kayaknya. Nih, ada jaring, ada. Pakai jaring ada. Bentar ya, kita isi dulu. Adi yang serok aja deh. Kenangan terakhir. Ini namanya apa, Dek? Johnny. Johnny. namanya Johnny, coy. Ngamuk. Ini jaring biasa spinner dia. Oh, iya. Keren bos. Akhirnya kita dapat. Yang penting mantap. Semangat terus. Keep ikannya. Jangan dikasih kendor. Jadi langsung aja kita tutup. Udah mantap. Duitnya 900 sudah. Terbaik. Jadi gimana nih? Ada pesan-pesan terakhir sebelum kita pulang? Ada untuk pedagang-pedagang ikan. Kalau ada bocil-bocil biasanya jangan dicuek-cuekin soalnya. Itu ikan nanti soalnya kan bakal kita pelihara. Nanti kita jual semakin besar kita jual. Buat bisa membeli peralatan lainnya. Peralatan sekolah gitu, iya. Sepatu, baju, nah itu gila. Buat kalian para pedagang ikan cana, kalau di chat sama bocil-bocil, jangan kalian cuek-cuek, gak balas-balas. Karena mereka ya pakai pelihara besar ya dijual buat keperluan-keperluan sekolah, keperluan yang lain. Jadi kalian gak boleh cuek-cuekin ya. Itu kenapa pesan dari bocil kalian, karena banyak yang cuek-cuekin. Iya. Ya itu. Oke kalau gitu kita balik, thank you sudah melepaskan ikan Anda. Oke, aman, jangan sedih. Kok mukanya sedih? Sedih dia ya, ada kenang-kenangan dengan ikannya. Ya udah bos, kalau gitu kita langsung balik, kita bawa ke rumah, terus kita masukin di kolam. Soalnya lagi satu kolam yang kosong. Kalau kalian penasaran langsung gas. Jadi langsung aja kita bawa ke belakang nih. Kayaknya nih belum ada tutupan kan belakangnya satu? Belum ada tuh. Belum nanti ada. Coba cari aja di samping. Di samping ya, tapi ini sudah dibolongin sama bos-bosin kayaknya. Biar airnya gak full, jadi kalian lihat ini hujan. Airnya nih, jadi airnya nih bisa keluar lewat sini bosku ya. Nih aman. Ada daun-daunnya nih bos. Kita bersihin di sini banyak ikan ditangkap sama bocil-bocil kemarin bosku ya. Ini bocil-bocil kemarin yang tangkap nih. Ini kemarin nah, yang ditangkap di sawah. Oh, di sawah sama bocil-bocil ya bosku ya. Mereka tangkap kasih makan ikan bos-bosku. Karena mereka tuh sayang semua ikan-ikan di sini. Jadi bukan cuma bos-bosku yang sayang ikannya, mereka juga banyak uluran tangan saudara-saudari kita yang peduli terhadap cana kita. Iya. Oke, kita masukin. Ini yang lain sudah ketutup semua nih bos. Kalian lihat ini ketutup semua. Ini di sini ini belum ketutup bosku. Hanya ikannya nih tidak suka loncat. Tapi barbarnya nih ikan, sumpah bosku ya. Ini dia. Nih, dia tuh takut cahaya. Tapi kalau tangan,
DM4 bos. Nah ini dia, ini warnanya cakep banget. Ternyata yang kita evakuasi, dia tuh kasih makan kodok bosku ya. Ternyata kodok itu cocok banget buat ikan, naik warnanya tuh shining. Nah ini dia stres karena kita pegang. Wah biasanya nih dia nih patok-patok tangan bos. Bos Guswin aja dia hajar tangannya. Kena kemarin bos Guswin. Luka? Luka? Wah parah bos. Oke kalau kayak gitu langsung aja kita tunggu sekitar 15 menit bosku ya. Sembari kita cari tutupannya oke. A few moments later. Jadi ini sudah 15 menit gimana? Udah 15 menit? 15 menit tuh 15 menit lebih bosku lagi. Lebih lagi bosku ya. Oke kalau gitu langsung kita lepas. Ini namanya Johnny, tadi apa namanya? Johnny coy, Johnny akhirnya masuk di tank bos-bosku. Gila Johnny mah. Kita pegang Johnny. Bye-bye di sini ya Johnny ya. Ini ada ikan-ikan kecil makananmu yo. Keren ya bunganya tuh cakep ya. Coba kalau simet keren bunganya tuh memanjang gitu. Gila langsung keren. Kontes kalau simet. Kontes bos. Lihat ini si Johnny. Ini banyak banget ini isi semua nih bosku ya. Masih ada satu yang kosong kayaknya. Jadi nanti kita lihat aja bosku ya. Buat siapa yang mau adopsi nanti aku buat IG adopsi bos-bosku. Nanti IG satu khusus akun adopsi bos-bosku. Jadi nanti kalau kalian chat, kalian DM, nanti kita balasin dulu. Kalian punya gini-gini aja. Intinya gini. Bagusnya gimana nih Bos Uli? Gimana bagusnya? Mending bagusnya mereka kita kayak survei kira-kira survei. Layak apa enggak. Enggak. Jadi kayak gini, kalau orang yang di luar yang di Bali karena kita enggak bisa survei jauh, kalian kirim aja foto ini tank kalian. Misalnya kalian mau yang jumbo nih, aku mau ikan yang nama ini. Tank jumbonya. Aku siapin, aku ada tank 1 meter nih. Atau tidak aku punya kolam nih. Pokoknya kalian syuting aja perangkat apa yang kalian punya. Perlengkapan apa? Misalnya tank kalian aku punya 1 meter nih, cocok buat cana. Aku punya yang 80 nih, aku minta yang 40 sentian. Aku punya 1 meter nih, aku minta yang 60 sentian. Jadi kalian kasih tunjuk dulu perlengkap kalian itu udah memadai atau belum. Kalau memadai, kita lihat, kalian chat, buat video, foto. Oke, kita langsung kasih kalian bosku ya. Kalian bisa bebas ambil di sini. Pokoknya kalian kontak dulu, kabarin dulu yang di Bali. Kalau yang di luar Jawa juga bisa juga kirim foto sama video. Kalau layak tinggal kita kasih kalian pelihara bosku ya. Oke, kalau gitu ditungguin akunnya, nanti aku pengumuman di IG bosku ya. Oke, kalau gitu langsung aja kita tutup bosku ya. Ketutup semua ini baru ketutupan bosku. Ada bolongnya nih buat kasih makan. Ini langsung di atas bisa tutup dua. Aman dah mereka gak loncat. Jadi ya udah aman. Sekian aja buat pengumuman giveaway. Kita sudah undi, sudah ada beberapa pemenangnya, dapat lampu-lampu sama ikan auranti. Jadi kalian lihat aja di Kandila Official, cek Instagramnya. Di situ ada pemenangnya. Lihat apakah nama Anda mendapatkan auranti yang gitu. Belum mangap-mangap. Jadi gitu ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di video berikutnya. Thank you so much for watching. Aku terlihat tetap smiling. Dan apapun kehidupan kita harus bermanfaat untuk orang lain. Harus peduli dengan ikan-ikan terlantar. Dan kita upayakan untuk menjaga mereka. Karena kalau bukan kita, mau siapa lagi? Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jadilah orang bermanfaat. Bye-bye semua.